tangan itu, Om. Ada banyak tangan ini. Iya, Mas Foto. Kukunya panjang banget. Astagfirullah. Allahu Akbar. Om. Mas Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman family Las-Las. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Isma. Dan malam ini saya penelusuran bareng sama Mas Foto ya. Gimana kabarnya sekarang Mas Foto? Alhamdulillah baik-baik, Mbak. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang lagi lihat video ini, semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, teman-teman, ini saya sama Mas Foto, alhamdulillah udah sampai di lokasi penelusuran ya, Mas. Iya, baik, Mbak. Dan ini teman-teman, jadi di sini itu kita enggak jauh dari di sebelah sana, teman-teman. Ada peternakan ayam ya, Mas Foto? Iya, Mbak, di belakang sana, Mbak. Iya, dan kata pemilik peternaknya itu mengatakan bahwa sering sekali terjadi kehilangan hewannya. Ayamnya itu sering hilang, Mas Foto. Dan pemiliknya itu bilang, ini ke arah sini, Mas. Dibilang kayak musang, tapi itu lebih gede. Dikira gorila, tapi bukan gorila gitu katanya, Mas. Aneh kan, Mas, ya? Iya, baik, Mak. Iya, kenapa ayam-ayamnya itu bisa hilang gitu? Tapi kalau orang yang ambil, nggak mungkin. Pasti ada jejaknya, loh, Mbak. Iya, soalnya udah ditelusuri itu, nggak ada jejaknya, Mas. Kalau hewan di sini, entah, Mbak. Nah, kan aneh banget kan, Mas? Katanya sih larinya ke sana tuh. Nanti kita mungkin cari ke sana ya, Mas Foto ya. Semoga aja kita bisa menemukan itu, Mas, yang menjadi permasalahan di pemilik peternaknya. Masalahnya udah sering banget ayam-ayamnya itu pada hilang, Mas. Udah dicari tuh pasti nggak ketemu. Dan pernah diketahui itu larinya itu ke sana, Mas. Ini kita langsung saja ke sana aja atau gimana, Mas? Boleh, Mbak. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu ya, Mas Foto ya. Semoga penelusuran ini berjalan dengan lancar dan kita membawa hasil yang baik. Amin. Ya, Mbak. Ayo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini teman-teman saya juga bareng sama Om Janim ya, Mas Wate ya. Ini Om Janim penelusuran juga tapi di sebelah sana tuh. Kita bareng sama Om Janim. Om Janim sama Mas Bahul ya, Mas Wate ya. Betul, sama Mas Bahul Om Janim. Iya. Ini kita mencar biar cepet nemuinnya. Soalnya kalau bareng-bareng pasti fokusnya hanya ke satu aja. Jadi kalau mencar Insya Allah jadi lebih cepat ya, Mas Foto ya. Betul itu, Mbak Isma. Jadi kan ada di seberang sana, Mbak, di atas. Iya. Saya dari bawah, teman-teman. Assalamualaikum. Ini, Mas, kalau dilihat dari Di sini udah ngerasain apa, Mbak Isma? Kalau dilihat dari lokasinya sih, ini loh, Mas. Kayaknya ini dekat dengan ruang warga ya, Mbak? Iya. Kayaknya kalau hewan-hewan gitu nggak mungkin deh, Mas. Apalagi musang. Iya nggak sih, Mas? Tapi kalau untuk sosok, emang di sini ada sosok yang saya lihat seperti biasa, Mas Wato. Assalamualaikum. Emang ini Mas Wato, kita harus hati-hati ya. Soalnya ada aura yang negatif di sini, Mas Foto. Ya benar, Bu, Mbak. Iya. Kita harus hati-hati, Mas. Pantasan saya dari tadi merinding, Bu, Mbak. Merinding ya? Iya, Mbak. Waktu kita mendekat ke sini atau dari opening? Dari opening, Bu, Mbak. Dari opening. Astagfirullahaladzim. Ini di sini lebih kuat, Mas, auranya. Assalamualaikum. Ini kayaknya kok ke bawah. Itu jurang apa ya, Mas ya? Coba Mas dicek. Jurang bukan? Iya, Mbak, sedikit terjal itu, Mbak. Iya. Takutnya nanti kepleset gitu, enggak tahu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Loh, suara apa itu, Mas? Kayaknya Om Deden arahnya ke sini, Mbak. Wah, itu, Mbak. Oh iya. Astagfirullahaladzim, Mas. Apa depan, Mas? Ada apa ya, Mas? Di depan tadi loh, Mas. Di sana, Mas. Ada pergerakan terus di sana. Atau mungkin itu hewan? Gak tahu, Mbak. Kita pelan-pelan ke sana ya, Mas. Oh ya, takutnya ada ular juga loh, Mas. Di bawah juga ya. Assalamualaikum. Ya, Om Jenim juga ngarahnya ke sini tuh, Mas Foto. Iya, mungkin orangnya di sekitar sini, Mbak. Iya, sama. Sama seperti yang aku rasain, Mas. Itu orangnya di sekitar sini, Mas Foto. Tuh kan, ini emang di sekitar sini nih, Mas Foto. Assalamualaikum. Om. Kenapa, Mas Foto? Aku merasakan tidak enak, Mbak Isma. Iya, sama, Om. Assalamualaikum. Om Jenim? Mana ini, Om? Coba dipanggil, Om. Gimana, Pak Isma? Sudah ketemu belum? Belum, Om. Tapi orangnya kayaknya ke sini ya, Om. Saya juga merasakan dan juga sepertinya seperti bau amis tempat ini. Iya. Bau amis darah. Emang dari sini ya, Om, ya? Gimana, Mas Toto? Sehat? Alhamdulillah sehat, Om. Belum menemukan sesuatu? Belum, Om. Astagfirullahaladzim, Om Jenim. Astagfirullah, ini di arah sini, Mas. Iya, Om, ini dari kita, tadi kayaknya dari sini loh. Astagfirullah. Assalamualaikum. Hati-hati, Mbak Isma, hati-hati, Mbak Isma. Ya, Om Jenim. Keluar kamu. Keluar. Astagfirullahaladzim, awas, Om. Om, apa itu, Om? Mbak Isma. Tadi ya? Iya, nggak tahu. Kita yang ngelempar tadi. Ini dari depan tadi loh. Kita cari ke bawahnya. Ini kita turun ke bawah ini. Jangan. Keluar kamu, keluar. Mas Foto. Om. Duluan, Mas Foto, duluan. Mas Foto, coba, Mas. Ayo, Mas, hati-hati, Mas. Ayo, Mbak Isma. Hati-hati, Mbak Isma. Loh, Om Jenim. Mas Foto, ini... Om, sebelah kiri, Om. Astagfirullah. Ini sebelah kiri, Mas Foto. Tuh. Astagfirullahaladzim. Mas Foto, hati-hati, Mas. Mas Foto. Mas Foto. Ini seperti... Aku coba, Om, kesana, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini kuburan apa ini? Allahu Akbar. Ini kuburan siapa ya? Astagfirullahaladzim. Ini makam ini. Om. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu Mas Bowo. Mas Foto. Ada tangan keluar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tangan itu, Om. Iya, Mas Foto. Kukunya panjang banget. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tangan itu, Om. Iya, ini tangan. Astagfirullahaladzim. Mas. Ini tangan apa, Mas? Hitam, kukunya panjang banget, Mas. Nggak tahu, Om. Ini makam kan, Om? Om, coba dipegang, Om. Oh, sama hati-hati, Om. Hati-hati, Om. Kenapa, Om? Gimana, Om? Seperti ini, Mas. Seperti monyakan, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Kayaknya ini mau keluar dia mas, kayaknya mas. Mau keluar om? Cuma ini cuma tangan doang satu ini. Udah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu penghuni kubur? Coba kamu keluar. Allahu Akbar. Siapa kamu sebenarnya? Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, om. Om. Mas, om. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Om. Om. Mas, foto. Minumin darah ayam itu, Bisma. Astagfirullah. Pantesan. Bu Amis. Ternyata kamu yang suka la ilaha illallah Muhammad rasul. Ngambilin ayam di peternakan. Astagfirullah. Si ini ayamnya, Om. Ini sosok danyang ini, Mas. Danyang. Mas Bahul, Mas Wato. Bisma. Ini sosok danyang ini. Dia sukanya minum darah. Astagfirullah. La ilaha illallah rasul. Iya, Om, itu diminumin terus, Om. Darahnya itu loh. Itu sampai merah semua tuh. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Ya, ya Om. Dia makan darah itu, Om. Dah makan darah. Om, itu ayam dapat dari mana, Om? Ya mungkin dari peternakan itu, Mas. Berarti ini, Om. Yang ambilin ayam milik. Iya, benar ini berarti. Basma, jadi lu, Basma. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, ya, Basma. Jangan terlalu dekat, Basma. Jadi ini sebenarnya kuburan-kuburan udah lama. Cuman dia itu memakan tulang yang orang meninggal itu di dalam ini, Mas. Mas Wato, Mas Bahul. Dan minumnya itu minum ini darah ayam yang dia minum. Dia masih makan darah ayam itu, Om. Allahu Akbar. Itu dimakan terus. Astagfirullahaladzim. Dan dia juga bisa nutup sendiri ininya, Mas. Makamnya ya, Om, ya. Makamnya. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ya, ya. Itu dimakan terus, Om. La ilaha illallah. Hati-hati, Mbak Isma, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita usir aja Mbak Isma ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas Bol. Hati-hati, Mas Bol. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duh, mikrofon saya error terus lagi. Duh. Ya, Om. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Aduh. Kekuatannya luar biasa. Berarti ini, Om. Alhamdulillah, masyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Baik, Om Jenim. Astagfirullahaladzim. Om, dia mau ngapain itu, Om? Hati-hati, Misma. Takutnya dia ngejar, Misma. Hati-hati. Allahu la ilaha illallah wa hayyul qayyum. La tahu di sini tuan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Habis enggak fokus saya, Misma. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah wa hayyul qayyum. La tahu di sini tuan. Allahumma fis samawati wa bil ardi. Astagfirullah. Om Jenim. Om Jenim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Om, dia keluar, Om, dari kuburan, Om. Astagfirullah. Si Om. Bisma, di sana, Bisma. Astagfirullah. Om. Om, kita kecuali kekuatan kita, Om. Iya, Bisma. Masuk. Kata ilah bilah, Zim. Masuk. Om Jenim, ini Om Jenim memanggil
harimau yang ada di badannya Om Janim untuk membantu menghilangkan dahnya ini. Kamu pergi dari sini. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Mas Soto, Mas Bahul, bantuin doa ya. Saya sama Om Jani makan mencoba menghilangkan dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Om. Astagfirullahaladzim, Om. Astagfirullahaladzim, Om. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Pergi kau dari sini. Berhenti kamu mengambil ayam-ayam warga. Mas Soto, ini sosok dengan harimau yang ada di badannya Om Denny seperti sedang ini kayak bertengkar gitu. Om Janim, Om Janim, pergi kamu dari sini atau mau kami lenyapkan? Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Om, paus Om. Ya. Ya Mas Soto. Mas Soto sambil berdoa terus di situ ya. Soalnya ini sosok di depan kuat banget. Janim gimana itu? Om, ini masih harimau nya Om Janim, Mas Soto. Gimana nih, Pak? Om Janim? Ini biasanya Om Janim itu bisa langsung ngontrol. Dan dia itu kembali lagi ini menjadi Om Janim. Om Janim? Om? Om Janim? Astagfirullahaladzim. Om Janim? Om, apain Om? Om, Janim. Om. Janim. Lepas kontrol ini Om Janim. Semuanya ini. Om. Bismillahirrahmanirrahim. Om Janim, sadar Om. Allahu Akbar. Om. Om Janim. Om. Astagfirullahaladzim. Ayo Om. Allahu Akbar. Mas Wadah. Mas Bahul. Allahu Akbar.
Kubu amis, Mas. Kenapa, Mas? Om. Om Janim ini. Janim itu makan ayam, Om. Ayam itu, Om. Mas, Allah, Akbar. Saya nggak kontrol, Mas. Iya, ini Om Janim nggak kontrol ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang tadi dimakan sama sosoknya. Tadi Om Janim makan itu, Om. Iya, Om tadi Om yang dimakan sama Om Janim. Saya nggak bisa ngontrol kekuatan yang ada di dalam tubuh saya, Mas Bahul. Aman, perlu saya kasih Sima. Energi? Bisa, Mbak Sima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana, udah baik kan? Udah baik kan, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga, Om. Sosoknya udah berhasil. Badan sakit semua badan saya ya? Iya, soalnya tadi Om Jenny melepas kontrol, jadi badannya nggak ke kontrol. Astagfirullah. Tadi makan ayam ini, Om. Masih, Mas Bahul? Beneran, Om. Saya nggak sadar, saya Mas Bahul. Gelap itu waktu saya memanggil peliharaan saya langsung gelap. Nggak tahu apa-apa. Astagfirullah. Ini, Mas Woto, Mas Bahul saya aman? Duduk. Saya rasakan saya duduk lagi. Astagfirullah. Maksan, Bu Amis banget, mau muntah saya. Iya, ini nggak ada yang bawa minum ya? Di base camp semua? Iya, base camp. Astagfirullahaladzim. Aduh, Akbar. Bawa juga, Om. Mas. Gimana, Om? Nggak apa-apa. Yang penting sosoknya sudah sirna. Iya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana dengan ayamnya, Om? Udah biarin aja lah. Apa kita masukin di situ aja, Mas? Aku buruannya, Om. Iya, terlemparin aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Awas, Om, hati-hati, Om. Ntar kita kubur ya. Udah. Astagfirullah. Ya udah kita kembali ke ini ke base camp. Terima kasih, Mbak Isma. Oke, Om. Alhamdulillah, Mbak Isma. Bekerja sama. Akhirnya masalah apapun bisa lebih ringan kita kerjakan. Bisa lebih cepat juga diselesaikan. Lebih cepat juga. Ini, teman-teman. Astagfirullah. Coklat sendirian kan belum tentu bisa. Ya soalnya tadi berat. Sosoknya juga kuat juga. Sosoknya berat banget, kekuatannya luar biasa. Itu biasanya yang dinamakan itu, Mas. Sosok danyang, Mas. Danyang. Biasanya suka minum darah. Darah hewan. Dan mungkin kalau kehabisan hewan dia bisa meminum darah manusia. Oh, bahaya banget ini, Om. Astaga, bahaya sekali. Kita cepat-cepat cari dan menemukan dia, Om. Kita berhasil menghilangkan dia. Ya udah, Om. Mas Bahul enggak apa-apa, Mas Woto? Aman. Alhamdulillah, aman, Om. Aman. Mas Mojo enggak apa-apa, Mbak Isma kan? Enggak apa, Om. Ya enggak apa-apalah. Oke, kita pulang ke base camp. Iya, lebih baik langsung ke base camp aja ya. Teman-teman, terima kasih banget udah ngikutin penelusuran kita dan Om Janim sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Isma. Iya. Mas Bahul juga. Mas Bahul. Oke, ini kita tutup ya. Teman-teman, ini kita tutup dulu. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Langsung baca pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo, Mas Woto. Astagfirullah. Hati-hati aja. Allahu Akbar.